Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah film komedi lagi yang berjudul The Three Stooges. Dirilis pada tahun 2012 dan terinspirasi dari film pendek dengan judul yang sama, yaitu di tahun 1934 sampai 1959. Karena kenakalan mereka, sehingga sampai dewasa mereka tidak diadopsi oleh orang tua asuh. Sampai suatu ketika panti asuhan mereka akan ditutup karena memiliki hutang. Dan sanggupkah mereka membayar hutang panti tersebut? Yang penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan oleh sekelompok anak yang sedang bermain. Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan dan diasuh oleh para biarawati. Tengah asik bermain, tiba-tiba datang seorang suster. Dia adalah Suster Mary, dan menyuruh mereka semua untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Anak-anak tersebut sempat menolak karena masih ingin bermain. Karena Suster Mary mempunyai sifat sedikit galak, akhirnya mereka semua menuruti perintahnya. Tidak berselang lama, datang sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang dan melemparkan sebuah tas lalu pergi meninggalkannya. Suster Mary yang penasaran mencoba membuka tas tersebut. Ternyata isi tas tersebut adalah 3 bayi lucu. Suster lain yang melihat hal itu sangat bahagia dan berebut ingin merawatnya. Dan bayi itu diberi nama Mo, Larry, dan Charlie. 10 tahun berlalu, keluhan mulai terlihat dari para suster. Ternyata bayi itu tumbuh menjadi anak yang nakal. Suster Mary yang sedang sakit gigi menjadi bahan praktek oleh anak-anak tersebut, lalu menyuruh Charlie untuk membius Suster Mary. Ternyata Suster Mary dipukul dan dia jatuh pingsan. Tiba-tiba suster lain datang ke ruangan itu. Open up please. Ketika suster masuk, mereka bertiga bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Di hari itu juga, para suster mendapat kabar bahwa ada sebuah keluarga yang akan mengadopsi anak dari panti tersebut. Salah seorang suster mempunyai ide untuk menyembunyikan semua anak kecuali Mo, Larry, dan Charlie, agar mereka bertigalah yang diadopsi. Salah seorang suster tidak mau melakukannya dan tiba-tiba saja... That's it. Suster Mary ingin berhenti karena tidak tahan lagi dengan perilaku 3 anak tersebut. Dan akhirnya suster lain pun setuju untuk menyembunyikan anak-anak yang lain. Tidak berselang lama, datanglah pasangan yang akan mengadopsi anak. Dan suster berkata bahwa di panti itu hanya ada 3 orang anak. Lalu suster memanggil Mo, Larry, dan Charlie. Di saat pasangan itu sedang memilih, tiba-tiba muncul seorang anak yang bernama Teddy. Dengan terpaksa, suster menyuruh Teddy untuk ikut berbaris. Mereka berdua mulai menentukan pilihan dan akhirnya pasangan itu memilih Mo. Saat mereka akan berpisah, Mo meminta sedikit kenang-kenangan kepada Larry dan Charlie. Hey Mo, you know what day today is? Di perjalanan, orang tua Mo menetapkan hari itu sebagai hari ulang tahunnya. Dan Mo boleh meminta apapun sebagai hadiahnya. Lalu Mo meminta kembali untuk membawa kedua teman-temannya. Dan mereka pun kembali ke panti asuhan. Ternyata mereka meninggalkan Mo dan memilih Teddy sebagai anak asuhnya. Larry dan Charlie sangat senang karena mereka tidak jadi berpisah. 25 tahun kemudian, suatu hari ketiganya diberi tugas untuk memperbaiki sebuah lonceng. Namun pekerjaan mereka tidak kunjung selesai. Lalu Suster Mary pergi melihat pekerjaan mereka. Ternyata suara kerja mereka adalah suara dari tape recorder. Sedangkan mereka malah tidur dan Suster Mary pun membangunkan mereka. Lalu menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Di hari itu panti asuhan mereka kedatangan seorang pendeta yang ingin bertemu dengan kepala panti, mengatakan bahwa panti mereka akan segera ditutup. Lalu kepala panti menyuruh Suster Mary untuk memberitahu Mo, Larry, dan Charlie. Di sisi lain, Charlie yang sedang bekerja mencoba membawa gergaji ke atas atap, tapi dia malah lupa mematikannya.
Saat Suster Mary menghampiri mereka, tiba-tiba saja. Tidak hanya itu, bel yang sedang mereka perbaiki malah terjatuh dan meluncur ke bawah. Melihat hal itu, mereka mencoba turun untuk menolong Suster Mary. Di saat mereka akan menemui suster kepala, mereka tanpa sengaja malah menjatuhkan pendeta yang sedang berada di sana. Lalu suster kepala meminta semuanya untuk berkumpul dan memberitahukan bahwa panti asuhan mereka akan ditutup dalam 30 hari karena memiliki hutang yang tidak sanggup mereka bayar. Mendengar hal itu, Mo, Larry, dan Charlie memutuskan untuk mencari pekerjaan dan pergi ke kota. Dan suster kepala memberikan mereka sedikit uang, lalu mereka pun berangkat. Diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Lydia dan Mac, mereka berencana untuk membunuh suami Lydia. Dan ternyata Mac ini merupakan selingkuhannya Lydia. Namun mereka berdua tidak berani melakukan rencana tersebut. Tidak berselang lama terdengar suara gaduh dari luar, ternyata itu adalah Larry, Charlie, dan Mo. Mereka sedang mempromosikan diri mereka untuk mencari pekerjaan. Lalu Lydia datang menemui mereka dan menawarkan mereka pekerjaan. Charlie yang polos menganggap kalau itu sebagai pekerjaan membunuh. Tapi memang benar kalau mereka akan disuruh membunuh suaminya Lydia. Seketika Mac keluar dari mobil dan mengaku sebagai suami Lydia. Akhirnya mereka setuju dengan kesepakatan itu. Karena Mac mengaku sebagai suami Lydia, seketika Mac dibuat menderita oleh mereka. Mereka pun menganggap pekerjaan mereka sudah selesai. Namun Lydia yang melihat hal itu menjadi marah dan pergi begitu saja. Karena belum mendapatkan bayaran, mereka mengikuti Lydia sampai ke rumahnya. Dia bilang ke mereka kalau tugasnya belum selesai. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Setibanya di sana, mereka terlambat karena jam besuk sudah habis. Mereka meminta petugas untuk memberikan izin, tapi mereka tetap tidak mendapatkannya. Mereka yang tidak kehabisan akal menyamar sebagai petugas medis. Charlie disuruh menanyakan kamar tempat Mac dirawat. Namun dirinya sedikit mendapat godaan karena penampilannya. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamar, mereka bertemu dengan resepsionis itu lagi. Mereka pun berlari dan bersembunyi di salah satu ruangan. Ternyata mereka masuk ke ruangan bayi, staf ruangan yang melihat mereka akhirnya menugaskan mereka untuk mengganti semua popok bayi. Justru hal itu dimanfaatkan oleh mereka menjadi permainan yang menyenangkan. Saat staf datang, mereka pun kabur dari sana. Akhirnya mereka berhasil menemukan ruangan tempat Mac dirawat. Mo menggunakan pasien lain sebagai penahan pintu agar tidak ada yang masuk. Bukannya langsung beraksi, mereka malah fokus terhadap siaran TV. Mac yang melihat itu langsung menyembunyikan dirinya. Namun Mo yang sedikit lebih pintar tahu kalau Mac bersembunyi. Mereka sudah menyiapkan petasan untuk meledakkan Mac. Mac yang sudah tidak tahan menghadapi mereka memohon untuk tidak mengganggunya lagi. Tidak lama kemudian resepsionis datang membawa dua orang polisi, mereka lari dan sampai di ruang pakaian. Salah satu polisi dibuat pingsan oleh mereka, Mo meminta alat kejut, namun di ruangan tersebut hanya ada setrika. Mereka pun langsung kabur ke atap karena tidak ada jalan lain lagi. Mereka pun menggunakan selang pemadam kebakaran untuk turun dari sana.
Pria itu mengenali mereka, ternyata dia adalah Teddy. Namun saat ini, ibu Teddy sudah meninggal akibat kecelakaan. Teddy menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya, namun Mo menolak karena mereka masih punya urusan yang harus diselesaikan. Lalu mereka ingat dengan uang yang diberikan oleh suster kepala, mereka akan menggunakan uang itu untuk modal berkebun. Sekarang, mereka membuka usaha ikan salmon. Namun ikan tersebut justru ditanam dan disirami layaknya sebuah tumbuhan. Parahnya lagi, mereka melakukan itu di lapangan golf. Jonesy, you gotta hold still. Oh, what? We let him play through. What's your beat? Yeah, we're trying to save an orphanage. Look at this. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka. Lagi-lagi mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Hold still. Sampai ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, Larry dan Charlie menyalahkan Mo karena membawa mereka pada situasi seperti ini. Akhirnya, Charlie dan Larry pergi meninggalkan Mo. Tiba-tiba Mo mendapat apresiasi dari para juri yang sudah berada di sana sejak mereka bertengkar. Mereka menganggap kalau itu sebuah pertunjukan drama komedi. Akhirnya Mo direkrut menjadi pemeran utama untuk acara reality show terkenal. Di sisi lain, Larry dan Charlie berada di kebun binatang. Mereka diikuti oleh Lydia dan Meg. Dia ingin balas dendam atas apa yang telah mereka perbuat terhadap dirinya. Lydia dan Meg berusaha masuk ke kebun binatang. Meg pun berhasil masuk, namun dirinya terjatuh ke dalam kandang hewan. Dan ternyata Meg berada di dalam kandang singa. Untungnya singa itu sedang dirantai. Bukannya kabur, Meg malah bermain-main dengan singa tersebut. Charlie dan Larry yang sedang melihat lumba-lumba, mereka memberi makan lumba-lumba itu dengan sebutir kacang. Namun saat mereka melempar kacang, kacang tersebut malah menyumbat sistem pernafasan lumba-lumba. Dan mereka mencoba membantu melepaskan kacang tersebut. Larry dan Charlie yang pusing mencari Mo memutuskan untuk pulang ke panti asuhan. Dengan harapan Mo sudah berada di sana. Tapi saat sampai di sana, kondisi panti terlihat sangat sepi. Mereka berdua masuk untuk memeriksa kondisi di dalam. Ternyata ada seorang suster yang sedang menonton TV. Suster itu bercerita kalau ia melihat Mo di TV hampir setiap malamnya. Larry dan Charlie kembali lagi ke kota. Langkah mereka terhenti sementara untuk menyaksikan penampilan Mo di TV. Besok harinya Larry dan Charlie datang ke kantor ayahnya Teddy. Tanpa rasa berdosa, mereka berdua meminta uang kepada ayahnya Teddy untuk membayar hutang panti asuhan. Namun ayahnya Teddy tidak bisa membantu mereka dalam urusan tersebut. Saat itu juga mereka melihat foto Teddy, Lydia, dan Meg. Ternyata Lydia berselingkuh dengan teman dekat suaminya sendiri. Di sisi lain, pemeran di acara reality show protes akan kehadiran Mo. Mereka sudah tidak sanggup menjalankan peran dengannya. Karena Mo sering bermain fisik kepada mereka, seperti yang ia lakukan kepada Larry dan Charlie. Di waktu yang bersamaan, Larry dan Charlie datang ke sana. Mereka mengajak Mo untuk menyelamatkan Teddy yang sedang dalam bahaya. Mereka pun mendatangi kediaman Teddy, tapi sampai di sana, lagi-lagi mereka membuat kekacauan. Hold still, mister. I'll get it.
come. May I present to you my master. Got something, lame brains? Hey, look! The balloon popper! Where's your gun safety? Mereka semua langsung dikejar oleh Meg dan Lydia, sampai akhirnya mereka sampai di kamar Teddy. Lalu mereka membongkar semua rencana jahat istrinya kepada Teddy. Tiba-tiba Meg menodongkan pistol, lalu ayahnya Teddy datang sambil menodongkan pistol ke arah Meg. Ternyata ini semua merupakan rencana jahat ayahnya Teddy. Dan dia juga berselingkuh dengan Lydia. Selama ini Meg hanya dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan kotor ayahnya Teddy. Lalu ayahnya Teddy membawa mereka semua ke tempat yang jauh untuk membicarakan permasalahannya. Ayahnya Teddy bilang kalau ia bisa kaya karena menikahi seorang pengacara, dan harta warisan ibunya diberikan semuanya kepada Teddy. Dari situlah timbul hasrat ayahnya Teddy untuk menguasai harta miliknya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja tikus peliharaan Charlie terlepas. Dan untungnya, mereka semua berhasil keluar dari sana. Ternyata polisi sudah berada di lokasi untuk menangkap Meg, Lydia, dan ayahnya Teddy terkait kasus pembunuhan berencana. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk kembali lagi ke panti asuhan. Ternyata panti tersebut sudah tidak lagi berpenghuni. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak-anak sedang bermain. Ternyata itu merupakan panti asuhan baru milik mereka. Namun mereka sedikit menyesal karena merasa gagal dalam mencari uang. Tetapi kepala panti bilang kalau ini merupakan hasil dari keberhasilan mereka. Seketika produser program TV tersebut berada di sana. Ia akan melakukan kerjasama kontrak dengan mereka bertiga untuk menjadi artis reality show berikutnya. Teddy juga hadir bersama seorang wanita yang bekerja di kantor ayahnya. Namun sekarang wanita itu adalah pasangan hidupnya. Akhirnya mereka semua bisa bersatu kembali menjadi keluarga yang bahagia. Dan film pun selesai. Dan itulah cerita dari film The Three Stooges. Film ini merupakan sebuah film komedi kasar yang cenderung bermain fisik. Mohon maaf jika salah dalam penyampaiannya, silakan berikan masukannya agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.